الحق لما أراد أن يظهر سر هذه العبودية وسر الربوبية في توليه قال جبريل يا جبريل قم لبيك ربي انزل إلى عبدك عبدي محمد وأنا أعلم بك قل له يقول لك ربك ما يبكيك وصل الأمين رسول الله ربك أرسلني إليك يقول ما يبكيك وهو أعلم قال يا جبريل مررت على هذه الآية قول عيسى في أمته إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت وقول إبراهيم في قومه فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك فتذكرت أمتي كيف يكون حالهم من بعدي لعل من سر تلك البقية بقيت المجالس محفوظة لكم بقيت هذه الساعة محفوظة لكم قال ما تحكون حالتهم من بعدي وفي يوم القيامة Faadilah rahman alim Muhammad. Ustad, benar nggak sih katanya nanti tuh di akhirat orang yang paling sibuk itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar nggak sih? Mohon penjelasannya nih guru, silakan. Baik, terima kasih Guru Ustaz Mulana. Habib Muhammad King, Mas Mekdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia paling sibuk di dunia Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Betul. Manusia yang paling sibuk di akhirat juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan sibuk untuk dirinya sendiri. Kita pernah mendengarkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Wah. punya hutang. Itu bukan untuk dirinya, tapi untuk ahlus sufah. Oh, oh, oh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sampai berdarah dilempari batu. Bukan untuk dirinya, tapi untuk dakwah kepada penduduk Taif. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sakit demam. Pernah tanggal giginya, itu bukan karena dirinya, tapi untuk umatnya. Begitu pula di akhirat nanti, ketika Al-Quran mengatakan, "Di antara orang-orang di hari kiamat, ada yang berbahagia, ada yang bisa tersenyum." Ada yang melihat amal kebaikannya, namun di antara umat Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat ada juga orang-orang yang tidak tersenyum karena merasa khawatir dengan amal ibadahnya. Maka kata Al-Qur'an, mata'allakum wali'an'amikum fa'idza ja'atish-shokh yauma yafirru al-mar'u min akhih hari dimana orang-orang berpisah dengan saudaranya wa ummi wa abi seorang anak berpisah dengan ayah bundanya wa sahibati wa bani. Orang yang di dunia mengatakan bahwa engkau adalah sahabatku di hari kiamat akan berpisah dengannya. Bahkan orang tua yang bersaksi bahwa dia sangat mencintai anaknya di dunia, di hari kiamat mereka akan berpisah dan meninggalkan anak-anaknya. Disebabkan karena apa? <tuh> Sebabkan karena mereka sibuk untuk memikirkan amalnya sendiri. Datanglah seorang anak kepada ibundanya, Mama. Dahulu engkau sering menolongku, tolong aku sekarang. Kata ibundanya, aku tak mampu menolongmu. ibu sekarang menolong dirinya sendiri. Bahkan para umat, para manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam alaihissalam, engkau adalah orang yang pernah di surga. Sekarang mintakan kepada Allah untuk mengampuni kami, menyelamatkan kami. Kata Nabi Adam, aku sibuk mengurusi dosaku sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nabi alaihissalam. Namun di antara pemandangan tersebut ada seseorang yang sedang bersujud menangis meminta kepada Allah. Allah. Di antara pemandangan ini ada seseorang yang bersujud lalu mengatakan dalam doanya, Ya Allah, aku tidak akan mengangkat kepalaku, aku tidak akan berhenti bersujud kepadamu sebelum Engkau menyelamatkan umatku dan dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat semua nabi menolak untuk memberi syafaat karena tidak mampu memberi syafaat, namun Baginda Nabi SAW mengatakan, "Ya Allah, takanku angkat kepalaku sebelum Engkau memberikan minum terhadap umatku di telaga Al-Kauthar." tidak akan kuangkat kepalaku ya Allah setelah diberikan minuman kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita akan melewati jembatan sirat nabi kembali bersujud kepada Allah ya Allah takkan kuangkat kepalaku sebelum engkau memberikan syafaat kepada umatku menyelamatkan mereka daripada jembatan sirat Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk di hari kiamat bukan karena memikirkan dirinya sendiri tapi karena memikirkan umatnya. Bagaimana mungkin kita sebagai umatnya yang penuh dengan dosa mengandalkan amal kita? Harusnya yang kita andalkan bertemu dengan Allah adalah kecintaan kita kepada Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.